Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Makasih pada saudara Dahlan Makmur selaku pengerusi majlis kita pada malam ini. Saya raikan kehadiran ahli-ahli parlimen kita yang hadir juga pada malam ini, rakan-rakan pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke sini di gerai PLB di Bandar Utama Batang Kali ini, dan juga mereka yang mengikuti live dalam Facebook kita pada malam ini. Alhamdulillah, malam ini kita pada malam 8 Mei ini, hari Rabu, kita hanya tinggal lagi 2 malam sebelum menuju ke pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru, yang mana kita orang Kuala Kubu Baru akan membuang undi pada 11 hari bulan Mei ini nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhimpun di sini kerana yang berlaku sekarang adalah pertembungan. Pertembungan di antara kita Perikatan Nasional bersama dengan DAP yang telah menghantar wakil, iaitu proksi kepada Ngah Komeng, untuk berhadapan dengan calon kita daripada Perikatan Nasional. Pilihan raya kecil ini terpaksa diadakan bila mendiang ADUN kawasan ini meninggal dunia bulan lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berada dalam Dewan Negeri Selangor. Di Dewan Negeri Selangor hari ini kita ada 22 orang wakil Perikatan Nasional. Walaupun kita ada 22 orang, tidak lagi mampu membentuk kerajaan, masih lagi merupakan pembangkang di negeri Selangor. Tetapi alhamdulillah, dari tempoh hari sejak PRN sehinggalah ke hari ini, kami yang 22 orang ini telah berjaya untuk menyemak dan juga mengimbangi apa juga perkara yang ingin dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Kerajaan Negeri Selangor. Dalam Dewan Negeri Selangor, 22 orang inilah yang setiap hari bila dalam Dewan Negeri menyoalkan, mempersoalkan, membahaskan segala perkara dan isu untuk memastikan supaya kepentingan rakyat dan juga orang negeri Selangor terjaga dan terjamin. Saya sendiri selaku ADUN di Taman Medan, walaupun kita bukan kerajaan, kita dalam pasukan 22 orang ini, kita diberi amanah untuk jaga portfolio esko-esko yang ada. Jadi saya diamanahkan untuk jaga shadow kepada portfolio kesihatan dan juga alam sekitar. Di negeri Selangor sebelum ini kita tahu kerajaan negeri pernah buat satu program dipanggil skim peduli sihat yang diperkenalkan pada zaman Dato' Sri Azmin selaku Menteri Besar. Diberikan bantuan perubatan, bantuan perkhidmatan kesihatan secara percuma kepada orang Selangor. Baru-baru ini dalam Dewan Negeri, rupa-rupanya habis saja PRN tempoh hari, Kerajaan Negeri Selangor yang ada pada hari ini tamatkan program ini dipanggil Itizam Sihat Selangor. Program ini ditamatkan kononnya untuk mengemaskini database atau jumlah orang yang berdaftar dalam program ini. Apa yang mereka lakukan? Lepas mereka tamatkan, mereka kata kena daftar semula. Saya tanya dalam Dewan Negeri, berapakah kota yang disediakan untuk rakyat Selangor? Dia kata tak banyak, 100 ribu sahaja. Daripada 100 ribu itu, kita tanya pula, berapa yang telah mendaftar untuk jadi mereka yang boleh terima skim insurans, skim Itizam Sihat Selangor ini? Bila kita tanya, YBSCO jawab yang baru mendaftar hanya 300 orang pada bulan Januari tempoh hari. Sekarang saya jangka mungkin lebih. Tetapi kerajaan negeri ini yang setiap hari menceritakan bahawa mereka boleh bawa reserve yang besar, ada reserve yang banyak, boleh bantu kerajaan, boleh bantu rakyat. Tetapi bila kita buat skim insurans sihat, skim Itizam Sihat Selangor, hanya 100 ribu orang saja yang boleh terima. Saya alu-alukan kehadiran anak-anak muda kita. Terima kasih datang beramai-ramai.
Ini anak-anak muda. Takbir. Jadi saya jemput lagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di belakang untuk masuk dan memenuhkan kerusi-kerusi yang ada, supaya kejap lagi yang datang kemudian dapat juga berdiri di belakang. Depan ni masih ada ruang. InsyaAllah malam ni ada ramai pimpinan kita yang akan bersama dengan kita. Jangan risau. Tadi saya sebelum sampai ke sini, Saudara Dahlan, saya nak sampai sini tadi saya lalu dekat padang belakang tu. Mereka kata, saya tengok mereka tengah kemas-kemas kemah. Saya tanya kenapa kemas kemah ni? Besi-besi kemah ni tengah kemas. Ini dia rupanya program Pakatan Harapan. Saya tanya kenapa kemas kemah ni? Sebab tak dapat permit malam ni. Ceramah kita malam ni dapat permit. Sebab tu ramai anggota polis pun ada, sebab mereka dah beri permit untuk ceramah kita pada malam ini. Semalam berlaku proses undi awal di Kuala Kubu Baru. Ada lebih 750 orang anggota polis termasuk tentera dan juga pasangan telah keluar mengundi awal semalam. Dan mengikut pengumuman daripada SPR, julung kalinya jumlah peratusan undi awal yang keluar mengundi semalam adalah lebih daripada 97% keluar mengundi. Kalau ikut bacaan sikap yang kita lakukan dengan polis dan tentera, saya yakin insyaAllah mereka ini bersama dengan Perikatan Nasional. Kalau ikut, kenapa saya sebut perkara ini? Kalau polis dan askar, wira-wira negara kita boleh keluar melaksanakan tanggungjawab mereka semalam sehingga 97%, kita nak orang awam yang akan keluar mengundi pada 11 hari bulan ini juga keluar beramai-ramai. Kenapa saya sebut begitu? Tempoh hari ketika pilihan raya negeri, kita kalah di Kuala Kubu Baru ini hanya 4,000 majoriti. Masih ramai yang belum keluar mengundi. Sebagai contoh pengundi di sini, ada 9,000 orang pengundi. Yang keluar mengundi 4,000 saja. Mana lagi 5,000 pengundi yang tak keluar? Ni, di bandar utama Batang Gali. Cuba bayangkan. Yang tu confirm bukan puak kita. Sebab kita tak ada benda tu. Mereka ada. Tapi tak apa. Kita hari tu yang keluar mengundi di peti undi sini, di bandar utama Batang Gali, ada 5,000 pengundi belum keluar. Cuba bayangkan kalau 5,000 ni keluar mengundi dan memilih Perikatan Nasional. Saya yakin kita akan dapat cipta satu sejarah baru pada 11 hari bulan 5 ini. Sebab tu malam ni ada 3 tempat berhimpun malam ni untuk Perikatan Nasional. Di sini satu, Jalan Meranti satu-satu, belakang tu ada satu lagi. Esok malam Tan Sri Muhyiddin dan pimpinan kita Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang akan bersama dengan kita di Jalan Meranti 6 insya-Allah. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan-puan malam esok untuk dengar ucapan daripada dua tokoh pimpinan utama Perikatan Nasional ini yang akan hadir malam esok untuk bersama dengan kita memberikan amanat, memberikan arahan, memberikan aturan bagaimana kita harus keluar mengundi pada 11 hari bulan dan bagaimana kita nak mengajak seramai mungkin orang Kuala Kubu Baru untuk keluar mengundi pada 11 hari bulan 5 ini insyaAllah. Boleh atau tidak? Tak boleh lah jawab macam tu. Boleh atau tidak? Boleh. Dah hari berapa dah ni YB? Saya ingat belum cukup panas. Kita baru nak mula. Kejap lagi mungkin akan panas. Saya kena berucap ni sampailah penceramah sampai. Tuan-tuan dan puan-puan, bila berlaku PRK ini, tuan-tuan kena ingat, PRK ini dia bukan macam pilihan raya umum, bukan macam pilihan raya negeri. PRK ini dia special sebab dia satu-satunya yang sedang berlaku sekarang ini. Jadi orang Kuala Kubu Baru ini diberikan keistimewaan. Orang lain mengundi waktu hari itu sama, semua keluar mengundi. Kali ini Kuala Kubu Baru menjadi tumpuan kerana kita percaya kalau di Kuala Kubu Baru berlaku perubahan,
Berlaku perubahan sikap di kalangan pengundi. Berlaku perubahan logo parti yang mana Perikatan Nasional menang pada 11 hari bulan. Kita yakin akan berlaku perubahan dalam pola politik negara. Kita yakin akan berlaku perubahan dalam kepimpinan di Putrajaya dan juga di Shah Alam. Kenapa kita kata begitu? Hari ini Perikatan Nasional, kalau dulu mereka kata Perikatan Nasional ini hanya orang Melayu saja yang sokong. Ni saya nak beritahu, Perikatan Nasional ni kita bukan parti untuk orang Melayu saja. Perikatan Nasional ini kita parti untuk semua rakyat Malaysia. Ni sebagai contoh, YB Ali Biju. Mana YB Ali Biju? Ni, ahli parlimen daripada Saratok, orang Sarawak, menang atas tiket Perikatan Nasional di Sarawak. Jadi kalau Sarawak, Saratok kita boleh menang, takkan Kuala Kubu Baru kita tak boleh menang. Betul atau tidak? Kalau orang Sarawak dah datang, maknanya nak menang lah ni. InsyaAllah. Sebab apa saya sebut begini? Sebab puak belah sana, mereka cuba gambarkan. Kononnya, mereka kata Perikatan Nasional ni, dia perkauman. Dia berpihak satu kaum saja. Saya nak tanya DAP, kenapa tak letak calon Melayu dekat Kuala Kubu Baru? Kenapa juga pilih calon Cina? Saya tanya pimpinan DAP. Mereka jawab, kalau kita letak calon bukan Cina, maka base support kita akan hilang. Ini jawapan mereka. Tapi di luar mereka cakap, oh seolah-olah Perikatan Nasional ni saja perkauman. Tak betul. Bila kita pilih calon di Kuala Kubu Baru, semua parti komponen hantar nama. Semua parti komponen hantar nama. Bersatu hantar, PAS hantar, Gerakan hantar, Bersekutu hantar, semua hantar nama. Dan akhirnya, kita pilih berdasarkan kajian sikap yang kita lakukan bersama orang Kuala Kubu Baru. Calon yang kita pilih, sebab itu kita pilih calon anak tempatan. Saudara Khairul Azhari. Kita pilih orang yang ada pengalaman. Bukan hanya dalam bidang perniagaan dia sendiri, tetapi juga dalam bidang politik. Dia pernah berkhidmat, dia pernah memegang jawatan di sini, pernah jadi ahli majlis. Dia tahu masalah rakyat di sini. Dia tahu bagaimana nak berurusan dengan pegawai kerajaan. Sebab itu kita pilih saudara Khairul Azhari untuk jadi calon di Kuala Kubu Baru. Beza dengan puak belah sana. Saya dengar bukan tak ada tokoh-tokoh di sini. Tetapi mereka bawa juga daripada luar. Bila kita tanya apa dia punya kriteria, apa dia punya CV, kita tak tanya Rizal SPM tu tak kisah sangat. Yang kita tanya apa kriteria dia, dia jawab dua benda saja. Saya setiausaha akhbar kepada Ngah Komeng, saya pernah kerja Ubah TV, iaitu ejen propaganda DAP. Ini saja. Sebab itu bila saya cabar dia, sampai sekarang calon ni tak berani jawab. Saya tanya dua isu kepada calon Pakatan Harapan. Ni reporter ada, tulis. Jangan tak tulis. Bila saya cakap tak tulis. Saya tanya dia dua benda. Sebelum ini, bos dia cadangkan semua kampung baru Cina nak diberikan tapak warisan UNESCO status. Saya tanya kepada calon ini, adakah dia bercadang untuk jadikan semua kampung baru Cina dalam Kuala Kubu Baru ini sebagai tapak warisan UNESCO? Kita nak tahu. Orang Kuala Kubu Baru nak tahu apa istimewanya kampung baru Cina banding dengan kampung kita. Kita nak tahu. Kedua, saya cabar dia. Apa pendirian dia tentang isu cukai taksiran rumah kampung dan rumah murah yang dikenakan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada seluruh rakyat Negeri Selangor termasuk orang di Kuala Kubu Baru. Yang umum ini, Esko Kerajaan Negeri Selangor bernama Eng Siu Lim daripada Sekincan. Dia yang umumkan. Kenapa kita bangkit perkara ini? Kerana ketika Datuk Seri Azmin Ali menjadi Menteri Besar di Negeri Selangor, pengecualian telah diberikan kepada semua rumah kampung dan rumah murah di dalam Negeri Selangor daripada bayar cukai taksiran.
Ni masalah bila ada Menteri Besar yang nama Amiruddin Syahri ni dalam dewan cakap besar, kata reserve negeri besar, duit negeri banyak, tapi dekat bawah kenakan cukai kepada rakyat. Ni kalau kita tengok laporan akhbar, Majlis Pembandaran Selayang naik 100% cukai pintu. Majlis Pembandaran Ampang Jaya naik 100% cukai pintu. Sebab itu hari itu kita dah cakap, jangan undi Pakatan Harapan. Jangan bagi mereka jadi kerajaan. Bagi kami jadi kerajaan. Kami tak naikkan cukai. Tapi ada juga lagi kelompok yang tak percaya yang menyebabkan Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Hari ini barulah datang mengadu kat kami, YB tolonglah kami, kami punya cukai tinggi. Hari itu siapa suruh undi Pakatan Harapan? Sebab apa saya sebut begini? Sebab apa kita Perikatan Nasional di Selangor ini, kita ada keyakinan bahawa kita mampu menjadi kerajaan yang lebih baik. Tuan-tuan tahu, dalam Kerajaan Negeri Selangor sekarang, beza jumlah kerusi Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan Perpaduan ini hanya 7 kerusi. Kalau dicampur majoriti 7 kerusi ini, tak sampai 15,000, tuan-tuan. Saya pun nasib baik menang, 30 je, baby. 30 undi, menanglah. Menanglah. Semalam saya ceramah. Sebelah saya YB Hamzat, Kuala Terengganu. Majoriti dia 47,000. Saya ingat saya nak pindah Terengganu lah lepas ni pertanding. 30 undi, tapi menang. Alhamdulillah, menang di Taman Medan. Dan kita perlu menang di Kuala Kubu Baru. Kerana kalau suara kita bertambah dalam Kerajaan Negeri Selangor, barulah kita boleh menjadi pembangkang yang kuat, boleh menjadi satu pasukan yang lebih kuat, suara kita akan jadi lebih kuat, dan yang paling utama, kerajaan negeri yang ada pada hari ini tak berani nak buat sewenang-wenangnya dengan apa juga pelancangan atau apa juga dasar yang ingin mereka lakukan. Sebab itu kita perlukan suara yang kuat dalam Dewan Negeri Selangor. Ha, saya mengalu-alukan kehadiran. Oh, dalam gelap tu saya nampak muda sangat. Saya tak banyak sebut. Saya mengalu-alukan kehadiran Tan Sri Anwar Musa, AJK PAS Pusat, yang bersama dengan kita pada malam ini. Boleh Tan Sri sikit, Tan Sri, eh? Saya kayuh lagi, eh? Banyak lagi boleh. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mana yang ada kat belakang tu, mai boleh duduk lagi kat dalam ni. Mai boleh duduk lagi. InsyaAllah pimpinan kita semua majoritinya sudah berada di sini. Malam ni malam yang menarik. Sebab saya tengok muka-muka penceramah ni, majoritinya ada ciri yang sama. Selain rambut putih yang sama, mereka ni majoritinya mantan-mantan daripada UMNO. Saya je mantan PKR dengan YB Ali Biju. Saya mengalu-alukan kehadiran bahagia Tan Sri Noh Omar, mantan pengerusi pengerusi perhubungan UMNO Selangor, mantan menteri, Tan Sri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta sikit saja, 11 hari bulan 5 ini tolonglah keluar beramai-ramai. Kita perlukan semua untuk keluar mengundi, terutamanya orang Kuala Kubu Baru. Pengundi-pengundi Kuala Kubu Baru kena keluar mengundi pada 11 bulan 5. Kalau polis dan askar tadi saya sebut 97% keluar mengundi, maka kita orang awam juga kena keluar mengundi beramai-ramai. Jadi nak keluar mengundi bila? Hari Sabtu, 11 bulan 5. Siapa yang belum semak lagi tempat mengundi, boleh semak. Kita ada kaunter kita di sini. Boleh semak atau boleh semak melalui telefon sendiri, semak melalui MySPR. Boleh semak melalui nombor IC di mana tempat mengundi kita. Pergi pusat mengundi, mereka bacakan nama, dapat kertas mengundi, baca bismillah, buka. Nampak saja nombor satu. Bawah pula tulis ni. Ni kat bawah ni, tengok kat banner bawah ni. Khairul Azhari, calon nombor satu. Buka-buka kertas undi, terus ada nama dia.
Khairul Azhari, Perikatan Nasional. Tolong pangkah dalam kotak tu. Jangan bubuh right. Jangan tulis bintang. Pangkah dalam itu. Nombor lain tak payah tengok. Haram tengok. Tengok yang nombor satu je. Pilih Perikatan Nasional, lipat kertas tu, masuk dalam peti undi, balik duduk dan diam, doa dan ajak kawan-kawan dan saudara mara yang belum keluar mengundi untuk keluar mengundi. Kita ada sampai pukul 5 petang untuk keluar mengundi pada hari Sabtu. Kita minta sangat, kalau ramai keluar mengundi pada 11/5, saya yakin dan insya Allah kita akan berjaya membentuk satu kejutan baru dan juga mencipta sejarah di Kuala Kubu baru dengan memenangkan calon kita daripada Perikatan Nasional, calon nombor satu, saudara Khairul Azhari. Boleh atau tidak? Tak kuat. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi kalau boleh, saya ingat saya cukup sampai situ. Saya serahkan balik majlis kepada saudara Dahlan. Terima kasih. Sekian dari Taufiq Wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.